Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik kami yang kami kasihi di sini, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada ibadah rutin PND Punguan Naposo Bulung Distrik HKBP Distrik 10 Medan Aceh, dikutip dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, adik-adik kami yang kami kasihi, ada dua tokoh Alkitab yang sangat terkenal dalam Perjanjian Lama. Yang pertama adalah Abraham, yang kedua adalah Musa. Terkhusus pada ibadah kita sore hari ini, pengurus Naposo Bulung Distrik memberikan tema khotbah untuk kami sampaikan kepada adik-adik kami yang kami kasihi di sini adalah menyangkut soal keberadaan Abram, yang selanjutnya disebut dengan Abraham. Awal namanya adalah Abram, kemudian Tuhan menambahkan nama kepadanya dengan menambah Am. Itu artinya Am itu adalah bangsa-bangsa. Abram bisa saja berasal dari kata Abba, itu artinya bapa. Am adalah bangsa. Dengan demikian, arti daripada kata Abraham itu adalah bapa dari bangsa-bangsa. Adik-adik kami yang kami kasihi di sini, sebenarnya siapakah Abraham? Kalau kita menelusuri dan meneliti keberadaan Abraham pada masa mudanya di dalam Alkitab, itu tidak akan kita temukan. Sebab Kejadian 12 ini adalah awal bagaimana Alkitab bercerita tentang keberadaan Abram atau Abraham. Dia adalah sebuah keluarga yang tinggal di Mesopotamia,
yang sekarang adalah negara Irak, dekat dengan Baghdad. Ayahnya adalah bernama Tera, dan ayahnya sendiri bersama dengan dia adalah bukanlah keluarga yang menyembah Allah Yahweh, tapi mereka adalah keluarga penyembah berhala, terutama juga menyembah dewa matahari atau dewa Sin. Kita tidak tahu secara pasti kapankah Allah berkomunikasi dengan Abraham. Apakah memang Allah itu pernah berbicara kepada Abraham sebelum penulis kitab ini menulis pembicaraan awal sesuai dengan data Alkitab, dan itu menjadi Injil, menjadi firman bagi kita pada hari ini? Adik-adik kami yang kami kasihi di sini, kita tidak tahu. Karena bagaimanapun juga, ada dugaan kita setelah membaca nats ini, sepertinya ada pembicaraan sebelumnya antara Allah dengan Abraham. Dan itu masih dalam proses penelitian. Dan kita sama-sama boleh meneliti hal itu. Kita akan membahas tokoh yang satu ini, Abraham. Abraham adalah dipanggil oleh Allah dari Ur-Kasdim, dari Mesopotamia, sekarang negara Irak. Allah memanggil Abraham dari kampung halamannya, di mana dia lahir, di mana dia dibesarkan, dan di mana dia membentuk keberadaan dirinya sebagai pribadi apa adanya. Dan di tempat itu dia berkarya, dan di tempat itu dia membenahi diri sehingga menjadi orang yang terhormat. Abraham itu adalah salah satu tokoh Alkitab terkaya dalam konteks perjanjian lama. Sangat kaya, luar biasa kaya. Coba kita bayangkan adik-adik kami di sini, ketika Allah memanggil Abraham, dia berusia berapa? Berumur 75 tahun. Dia beda umur 10 tahun sama istrinya. Istrinya berarti berumur berapa? Berumur 65 tahun. Allah memanggil dirinya dari tempat kelahirannya, di mana dia membentuk keberadaannya sebagai manusia yang bertanggung jawab di Ur-Kasdim. Dan Tuhan memanggil dirinya, dan Tuhan hendak menyuruh dan memberangkatkan dirinya kemana? Yang jelas ke tempat yang tidak dia ketahui. Sepihak itu adalah kebodohan. Masa kita dipanggil? Masa kita disuruh? Tapi pribadi yang menyuruh itu tidak memberitahukan kepada kita kemana kita perginya. Allah hanya mengatakan dalam firman ini, aku menyuruh engkau ke tempat yang akan kusediakan. Ini menjadi sesuatu tantangan yang luar biasa. Adik-adik kami yang kami kasihi, seberapa besarkah keterikatan dirimu kepada berbagai hal yang mendukung proses pengembangan dirimu hingga kamu ada seperti saat ini? Kita tidak bisa mengungkiri ketika kita tinggal di tempat ini, kita punya hubungan emosional kepada masyarakat di sini.
Ketika kita tinggal di sini bersama dengan keluarga kita, pasti kita memiliki keterikatan kepada orang tua kita, kepada sanak saudara kita, atau kepada situasi kondisi dalam proses keberlangsungan pergerakan kehidupan sosial masyarakat di mana kita tinggal. Kita pasti mengalami adik-adik kami di sini. Ketika kita pindah ke tempat lain, jangankan tempat itu terasa asing bagi kita, kadang-kadang kita susah tidur. Lalu yang terakhir, adik, seberapa besarkah keterikatan saudara kepada segala fasilitas yang ada pada dirimu hari ini, terutama fasilitas itu yang kamu usahakan dengan jerih payahmu. Tapi Tuhan mengatakan kepada Abraham, ketika Tuhan memanggil Abraham, tinggalkan. Mau? Kita harus meninggalkan itu semua. Kemana kita pergi ketika kita meninggalkan itu? Anehnya, adik-adik kami di sini, ke tempat yang tidak kita tahu. Saya mau katakan kepada kalian, sebenarnya itulah iman, itulah kepercayaan. Coba tanyakan pada dirimu sekarang, kamu beriman atau tidak? Coba katakan atau tanyakan kepada dirimu, kamu punya kepercayaan hari ini atau tidak? Silakan adik-adik kami baca di sini Ibrani 11 ayat 1. Kepercayaan itu adalah bukti dari apa yang tidak pernah kita lihat. Yang pertama yang akan kita ambil dari proses perjalanan atau dari proses pemanggilan Abraham dari Mesopotamia, dari Ur Kasdim, dia harus meninggalkan segala sesuatu, harta, keluarga, sanak saudara, atau segala fasilitas yang membuat dia memiliki wibawa dan memiliki harga diri. Tapi ketika dia beriman kepada Allah dan Tuhan memanggil dia, engkau harus pergi, tinggalkan segala sesuatu, fasilitas menyangkut dirimu sendiri. Gantikan itu dengan fasilitas siapa? Fasilitas bersama dengan Tuhan. Kalian adalah generasi gereja. Yang membuat saudara itu berguna adalah benar intelektual. Tapi agama bukan hanya melulu intelektual. Banyak orang yang tahu tentang kebenaran dan fakta soal Kristus, tapi mereka tidak pernah bertobat. Fungsi Roh Kudus di situ. Kita mempercayai ketika Allah memanggil Abraham itu sendiri, Roh Kudus itu telah ada di dalam diri Abraham, sehingga dia menjadi pribadi membukakan dirinya kepada Allah supaya Allah berdaulat tentang dirinya. Makanya dia mau pergi. Dari segi kemanusiaan itu kebodohan. Ada orang yang menyuruh saudara pindah dari sini. Saudara sudah punya rumah di sini, saudara sudah punya pekerjaan di sini, semuanya sudah sempurna. Tapi Tuhan mengatakan, kalian harus pergi. Kemana? Ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Jika saudara beriman, saudara harus memiliki komitmen. Jangan pernah tergantung dengan kemiskinan orang tuamu. Jangan pernah tergantung dengan keadaan yang sedang kamu alami hari ini. Jika Allah berkenan memanggil engkau, mengutus engkau kepada suatu rencana yang sangat luar biasa tentang dirimu, pergilah. Maka engkau akan menjadi orang yang berhasil. Jadilah pemuda-pemuda gereja yang beriman setelah saudara mempelajari siapakah Abraham itu pada penelaan Alkitab yang kita lakukan di Pemuda HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Yang kedua, Bapak Ibu, Saudara-saudara, adik-adik kami di sini, dia dipanggil oleh Tuhan berumur 75 tahun, Abraham, lalu istrinya berumur 65 tahun. Dan Tuhan berjanji kepada dirinya, dia akan menjadi bapa dari bangsa-bangsa.
dan dia akan menjadi bangsa yang besar. Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham, dan Tuhan akan merendahkan orang-orang yang merendahkan Abraham. Nuh itu membuat perahu di mana? Biasanya orang kan buat perahu, adik-adik kami di sini kan, di pinggir sungai atau di pinggir pantai atau di pinggir laut. Ketika dia bermimpi dan Tuhan memerintahkan dirinya supaya dia membuat perahu yang cukup besar di atas gunung, semua orang tertawa akan kebijakan itu. Masa dia membuat perahu yang cukup besar, gimana dia nyeretnya itu ke laut sana? Tapi dia tetap dengan kesetiaannya mengerjakan perahu yang diperintahkan Tuhan kepada Nuh sebelum air bah itu berlangsung. Lalu ketika air bah itu berlangsung, ya sudah barang tentu secara otomatis air yang meluap akan membuat keberadaan daripada kapal yang dibuat oleh Nuh itu sendiri terangkat. Mungkinkah menurut saudara dari segi pemahaman medis? Kita sudah dewasa semua. Kalau seorang wanita berumur 65 tahun memiliki anak, mungkinkah adik-adik kami di sini jika seorang laki-laki berumur 75 tahun masih bisa memberikan keturunan kepada keluarga? Ini menjadi pergumulan besar juga bagi Abraham. Nah, di usia 75 tahun si Abraham, lalu istrinya berusia 65 tahun, Tuhan berjanji kepada dirinya, "Tidak, saya akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar." Tapi yang paling menarik daripada nats itu, kalau kalian baca lagi ke depan, itulah bukti kedekatan daripada Abraham kepada Allah. Bagaimana itu bisa terjadi, Tuhan? Tapi itu adalah merupakan bukti kedekatan. Bagaimana itu bisa terjadi, Tuhan? Lalu Tuhan menekankan, ya itu harus terjadi. Adik-adik kami di sini, seberapa dekatkah kalian sekarang kepada Tuhan untuk menyampaikan pergumulan saudara? Ya, jadi masa muda itu adalah masa yang paling indah. Tetapi ketika kalian salah melakoni keberadaan masa muda kalian, kalian akan hancur di hari yang akan datang. Jangan bermimpi saudara menjadi orang kaya nantinya jika saudara tidak melatih diri saudara menjadi pemuda yang bermental kaya sekarang. Jangan bermimpi saudara menjadi orang yang terhormat di hari yang akan datang jika saudara tidak membentuk pribadimu menjadi pribadi yang terhormat hari ini. Jika saudara beriman sama seperti Abraham, bagaimana mungkin itu Pak Pendeta? Ayah saya miskin. Tanya kepada Tuhan, bagaimana itu bisa terjadi Tuhan? Jika aku itu bermimpi menjadi seperti ini, Tuhan akan mendesain hidupmu. Indah, tetapi terkadang misteri. Abraham itu adalah bapa orang percaya. Jika saudara belajar tentang Abraham, Abraham itu melahirkan Ishak dari Sarai. Walaupun sebenarnya Abraham itu pernah ragu tentang Tuhan, lalu dia menikah kembali kepada siapa? Hagar. Lalu dia mendapatkan anak dari Hagar, yaitu bernama siapa? Ismail. Kemudian Ishak itu memiliki anak Yakub. Yakub itu memiliki anak 12. Salah satu anak daripada Yakub itu bernama Yusuf. Ketika ada kecemburuan di tengah-tengah keluarga itu, saudaranya yang 11 ini menjual siapa? Yusuf. Pada awalnya Yusuf hendak dibuang. Lalu saudaranya itu berdiskusi, tidak usah kita buang, kita jual aja dia. Yusuf itu dijual kepada orang siapa? Kepada orang Mesir. Walaupun sebenarnya dari ke-11 anak daripada Yakub itu ada yang tidak terlibat di situ, yaitu bernama siapa? Benjamin. Dengan singkat cerita, Yusuf itu menjadi pribadi yang sampai kepada siapa?
kepada istana raja, yaitu adalah dulu Raja Firaun. Tetapi karena keahlian daripada Yusuf menerjemahkan mimpi, ketika itu dia menerjemahkan mimpi siapa? Mimpi Firaun. Engkau akan mengalami kelaparan selama 7 tahun, dan engkau akan mengalami pelimpahan panen yang cukup luar biasa selama 7 tahun. Dan tafsiran mimpi yang diberikan oleh Yusuf itu benar, sehingga terjadi pada waktu itu kelaparan selama 7 tahun di Mesir. Sampai kelaparan ini ke lokasi daripada tinggalnya Yakub. Kemudian saudaranya yang 11 itu kembali minta tolong kepada siapa? Minta tolong kepada Yusuf. Dan Yusuf telah memiliki jabatan penting, wakil raja ketika itu di mana? Di Mesir. Ya, jadi ketika saudara-saudara Yusuf minta tolong kepada Yusuf, tolonglah kami sudah kelaparan. Saudara sendiri tidak kenal dengan dia yang telah membuang dia ketika itu. Dan Yusuf kenal dengan mereka. Tahu Yusuf itu abang kakaknya yang datang itu. Sebanyak 70 orang bersama saudara-saudara yang lain. Bayangkan mereka berlutut memohon pertolongan kepada orang yang telah mereka buang ketika itu. Lalu Yusuf membantu mereka. Lalu Yusuf bisa mengkondisikan memberikan sebuah lahan, yaitu yang bernama Goseh. Di sinilah kalian tinggal. Lalu tanah itu cukup luar biasa subur, adik-adik kami di sini, dan Israel itu berkembang sangat pesat. Raja Firaun takut, dan dia menduga perkembangan bangsa Israel itu menjadi ancaman atau bagi orang Mesir. Lalu mereka dijajah atau dibuat menjadi pekerja rodi. Dan bayangkan Firaun sampai membuat perintah, anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Dan semua bidan-bidan desa ketika itu ditahan oleh Firaun, supaya wanita-wanita Israel yang melahirkan, jika laki-laki yang lahir, semua para bidan diperintahkan supaya membunuh laki-laki tersebut, anak-anak dari orang Israel, supaya orang Israel ini tidak berkembang. Tapi Tuhan sungguh luar biasa, dan bidan-bidan itu memberikan alasan kepada Firaun, kenapa kalian tidak bunuh? Memang wanita-wanita orang Israel itu, Tuhan, sangat luar biasa kuat, badannya tegap-tegap. Kenapa kami tidak membunuh anak-anak yang lahir, yang berjenis kelamin laki-laki dari bangsa orang Israel? Bidan-bidan itu mengatakan, begini Tuhan, karena sebelum kami sampai untuk melakukan pertolongan persalinan kepada wanita-wanita Israel itu, anak-anaknya sudah pada lahir. Itu hebatnya. Jadi Tuhan merancang kehidupan kita itu luar biasa dari kami di sini. Dan jangan pernah tergantung dengan keadaan jika saudara beriman. Kembali ke nats ini, adik-adik kami di sini berusia 99 tahun Abram, dan berusia 89 tahun Sarai. Tuhan mempersembahkan anak bagi mereka, yaitu adalah bernama Ishak. Janji Tuhan itu nyata, dan inilah yang hendak kita hidupi dalam kehidupan kita. Yang terakhir, apakah yang membuat Abraham itu dikasihi atau dicintai oleh Tuhan? Ini perlu. Apakah yang membuat Allah itu begitu luar biasa sayang dan selalu memenuhi janjinya kepada Abraham? Tentu yang mengimpali pertanyaan itu melalui pertanyaan yang lain. Apakah karena Abraham itu setia? Coba buat di dalam hatimu dulu. Apakah karena Abraham itu setia? Atau mungkin kalau kalian memberikan jawaban, apakah yang membuat Abraham itu dicintai, dikasihi oleh Allah? Saya tahu Pak Pendeta, karena Abraham itu setia. Karena Abraham itu adalah orang yang benar di mata Tuhan. Sebenarnya tidak.
Kalian bisa menjamin enggak pribadi kalian itu menjadi pribadi yang setia di mata Tuhan? Enggak. Kalian bisa enggak menjamin sebagai Naposo Bulung menjadi pribadi yang kudus di mata Tuhan? Bisa enggak dijamin? Enggak ada. Jadi kalau kita baca Rom 3 ayat 23, pada dasarnya manusia itu adalah pendosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Sebenarnya Abraham itu tidak baik-baik amat, karena ada kesalahan Abraham yang boleh kita catat dari segi Alkitabiah. Yang pertama, apakah kesalahannya? Kesalahan yang pertama, dia pernah tidak percaya dengan janji Allah ketika dia menikah untuk kedua kali. Belum lahirnya siapa? Ishak. Kepada siapa? Kepada Hagar. Padahal Tuhan telah berjanji sebelumnya. Itu kesalahan dia yang pertama. Kesalahan dia yang kedua, itu kita bisa baca di Kejadian 13 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Jadi dia pernah berbohong. Dia bilang sama istrinya, "Kita akan berangkat ke Mesir. Tapi kalau ada nanti orang Mesir yang bertanya kepada dirimu, jangan katakan aku adalah suamimu, dan jangan katakan engkau adalah istriku. Kenapa? Supaya engkau tidak diambil orang menjadi istrinya. Karena dia sangat cantik. Supaya orang tidak membunuh Abraham untuk mengambil istrinya, karena terlalu cantik." Sehingga Abraham mengajari istrinya berbohong. Tapi mengapa Allah itu begitu sayang kepada Abraham? Walaupun dia sepertinya tidak menjadi pribadi yang sangat-sangat setia amat. Sebenarnya dia bukanlah pribadi yang sangat-sangat luar biasa kudus di hadapan Tuhan. Karena dia melakukan beberapa pelanggaran yang membuat Allah itu luar biasa sayang kepada Abraham. Karena apa yang diperintahkan oleh Allah kepada dirinya, Abraham selalu menurutinya. Itu menjadi catatan. Yang pertama, engkau harus keluar dari rumahmu, engkau harus meninggalkan ayahmu, engkau harus meninggalkan kampung halamanmu, engkau harus meninggalkan hartamu ke tanah yang akan kuberikan kepadamu. Jalan. Yang paling mengerikan, apakah permintaan Allah yang terakhir ada di kami? Dia sudah begitu lama menantikan seorang anak untuk dia, yaitu adalah Ishak. Tapi ketika itu Allah meminta dia untuk mengorbankan siapa? Untuk mengorbankan Ishak di Gunung Moria. Anak yang paling kamu kasihi, yang sudah lama engkau nantikan, engkau harus bunuh. Dan dia harus kamu persembahkan kepada siapa? Kepada diriku. Sebenarnya Tuhan hanya menguji dia. Lalu diam-diam, pagi-pagi benar, Ishak dibanguninya. Dan anehnya, Ishak juga gak melawan gitu. Kayu bakar sudah disiapin, pisau juga sudah disiapin. Dan Abraham hendak membunuh siapa? Hendak membunuh Ishak. Tapi ketika Abraham hendak melakukan aksinya untuk membunuh anaknya, Ishak yang hendak dipersembahkan kepada Tuhan, dan itu adalah sesuai dengan perintah dan permohonan permintaan Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan kepada Abraham, "Stop. Saya sudah tahu iman kepercayaan. Adik-adik kami di sini, walaupun kau itu tidak bisa membuat dirimu menjadi kudus di masa mudamu ini, walaupun dirimu pada saat ini tidak bisa menempah dirimu sangat setia
seperti kesetiaan yang diinginkan oleh Tuhan darimu. Ada janji Tuhan buatmu seperti janji Allah kepada Abraham. Lihatlah janji itu, covenant. Satu yang ingin Tuhan minta daripadamu, lakukan apa yang gak ada orang yang kudus. Masa muda itu masa paling indah. Saya mau katakan apa yang mau kita ambil dari cerita Abraham ini. Abraham itu gak kudus-kudus amat. Abraham itu gak setia-setia banget. Bukan saya mau katakan Allah itu toleran kepada ketidaksetiaan. Saya gak berani katakan itu. Saya gak katakan kepada kalian itu bahwa Allah itu toleran kepada ketidakkudusan. Allah mau kita kudus, Allah mau kita setia. Tapi terkadang Allah itu tidak dominan melihat itu. Yang dominan dilihat oleh Allah kepada kita bukan kesalahan kita. Yang dominan dilihat Allah dari kita apa? Kepatuhan kita terhadap perintah yang diberikan Allah kepada kita. Menjadi pemuda yang sukses, menjadi pemuda yang beriman, menjadi pemuda yang bisa mewujudkan mimpi di hari yang akan datang. Sebagaimana mimpi itu telah ada di benakmu hari ini, lakukanlah itu dengan apa? Dengan kepatuhan kepada perintah Tuhan yang diberikan kepada adik-adik kami di sini. Tuhan kiranya menguatkan dan mengajari adik-adik kami di sini di dalam pengasihan yang sungguh sangat luar biasa besar. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan dan pembekalan firman-Mu yang telah Tuhan berikan bagi kami pada sore hari ini. Biarlah proses pemanggilan daripada Abraham dalam firman ini menjadi sesuatu yang boleh memberikan aspirasi atau inspirasi bagi kami pemuda-pemudi gerejamu, supaya kami menjadi pribadi yang terbentuk di dalam pemahaman iman yang sungguh. Dan kami adalah pribadi yang tidak pernah diikat oleh berbagai hal yang telah membentuk keberadaan kami, sehingga kami apa dan siapa hari ini. Ketika Tuhan memanggil, kami akan meninggalkan segalanya. Dan kami akan membentuk diri kami yang baru kepada panggilan, kepada pengutusan, kepada tempat yang telah Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang berkenan berjalan di dalam proses pengutusan Tuhan bagi kami masing-masing. Biarlah kami Tuhan menjadi pribadi yang tidak pernah tergantung oleh iman kami atas kondisi keadaan kami, seperti usia daripada Abraham 75 tahun, 65 tahun. Tapi Tuhan berjanji kepada dirinya, dia akan menjadi bapa bangsa-bangsa. Oleh iman segalanya terwujud dan nyata. Ajar kami Tuhan melihat keberadaan, ketersediaan janji Tuhan di hadapan kami. Dan itulah iman, dan itulah kepercayaan. Kami meyakini Tuhan, kami sebagai pemuda gereja pastilah memiliki keterbatasan, memiliki ketidakmampuan untuk menjadi pribadi yang kudus, untuk menjadi pribadi yang setia. Kami bersyukur melalui firman-Mu pada sore hari ini. Sola fide, hanya berdasarkan iman. Sola gratia, hanya berdasarkan anugerah. Sola scriptura, hanya berdasarkan firman. Itulah yang berlaku bagi pribadi Abraham, sehingga dia menjadi pribadi yang tunduk dan patuh kepada perintah Tuhan. Sekalipun dia pernah melakukan bukti dari ketidakyakinan, bahkan identik dengan pelanggaran. Dia menikah dengan Hagar, dan dia mengajari
istrinya menjadi pribadi yang berbohong kepada orang lain. Lihatlah kami Tuhan sebagai pribadi yang sedang bertumbuh hari ini, pemuda-pemudi gerejamu. Kami hendak meraih sesuatu mimpi yang telah kami lihat pada hari ini. Tapi ajarlah kami Tuhan untuk mewujudkan keberadaan mimpi itu di hari tua kami, di hari-hari yang akan datang, sehingga kami menjadi pribadi yang benar-benar hari ini beriman, dan iman kami nyata terwujud di hari-hari yang akan datang. Biarlah kami bagian daripada persekutuan Roh Kudus, Kristus dan Allah. Dan biarlah kami Tuhan ditempah di dalam persekutuan itu atas cinta kasih kami kepada Engkau, kepatuhan kami terhadap perintah-perintah. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.